Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini, video kali ini aku nak kongsikan pada korang crossbar yang aku pasang dekat aku punya motor RS150. Okay, sebab apa aku buat video ni? Sebab aku sebelum ni ramai dah orang tanya apa yang kau pasang tu? Apa yang kau pasang? So, hari ni aku nak show dalam aku punya video apa yang aku pasang, kat mana aku beli, kos berapa dan cara nak pasang. Dan kita akan tengok nanti ketahanan dia, ketahanan apabila kita bawa di jalan raya, macam mana kita pasang. Okeylah, pergi, jom aku tunjuk kepada korang. Okey, crossbar ni seperti yang korang dapat lihat, aku nak tunjuk. Ni aku beli dekat Shopee, harga dia okay, aku sebut keseluruhan lah. Keseluruhan harga bawah daripada RM100. Okay, aku bukan beli crossbar saja, aku juga beli phone holder jenis macam claw. Dia akan boleh attach dekat crossbar ni. Dan satu lagi aku beli phone holder juga. Dan ni untuk tujuan hari hujan, sebab yang hari hujannya dia ada bag. Total aku boleh katakan bawah daripada RM100. Okey, first of all kita pergi pada crossbar dulu. Okay. Kalau korang beli, first dia akan sampai macam ini. Dia akan sampai untuk sebegini. Dan first korang kena buka dulu lah, of course lah kena buka, sebab kita nak sambung dengan ni metal bagi extension dia. Sebab kalau pasang yang ni, dia tak boleh nak, kita tak tahu nak attach kat mana. Kalau dekat semi mirror pun susah juga, tak cantik, tak kemas. Okey, kita nak buka yang ni, sambung. Okey, jom kita buka. Okay, sekarang dah buka kan. Okey, yang kedua, apa yang kita kena buat? Kita kena regangkan dia. Dia boleh buka ni. Ha, kan. Kita sampai maksimum sebab kita tak boleh nak menekan secara semua, kita rebahkan dia sikit dalam betul betul dia lagi sini. Dah stop. Okey, then kita rap, nampak ni. Dan ni kita pusing, rapatkan dia. Bagi dia firm. Ya. Yeah. Okey, untuk ketatkan ni kita kena gunakan spana saiz 15. Saiz 15. Saiz 15, nampak kan saiz 15. Ketatkan dia. Okay, sama juga dengan sebelah, kita pun buka sampai dia longgar. Sampai dah maksimum. Okey, dah terbuka tu. Kita pusing balik. Kita tolak nut ni. Okay, kita make sure yang ni, ni dengan yang ni selari. Atas, sama-sama kat atas. Okay. Okay. Dan kita ketatkan. Ketatkan guna spana saiz 15. Okay, yang ini. Yang ni pun sama juga, aku beli kat Shopee juga. Korang boleh tengok, nanti aku tunjuk. Okay, kena pasang. Pakai skru yang boleh pakai linting. Aku dah beli pun skru karat-karat. Jadilah, ini murah kan. Okay, first yang ni kita letak sebelah atas. Jom dulu, ada washer. Okay, bawah ini dah ada track dah dalam dia. Masukkan ngam-ngam je. Sampai habis. Dan kita letakkan washer dulu. Letak net. Letak washer, letak net. Ok, ni net size 10. Nak nampak size 10 punya spana. Jadi kita tengok lagi, kita biasa-biasa je. Just pasang. Aku nak ketang net. Ok, sebelah pula. Masukkan dulu. Okay, nicely done. Right? Okay. Okay. Okay.
Hari ni baru kita kemaskan balik kita punya jadi. Baiklah, kita sebelum tu aku nak tunjuk dulu apa yang aku boleh pasang lagi pada ni. Okey, ni ialah phone holder sejenis claw, claw type. Okay, kita pasang dulu macam ni. Oh, dia macam ni, sedik-sedik macam ni, dan kita screw. Okey, kita letak di tengah. Senang nak guna, nanti kita letak di tengah. Letak di tengah, kita boleh kan. Sebelum dia ketat tu, kita tengok balik kerukan dia, betul tak? Macam ni, macam lengak sikit. Ok, dah ketat. Alright, dah cantik. Ok, dan aku nak tunjuk kat korang juga. Ini untuk hari panas atau cerang ataupun hari siang. Kat ini waktu hujan atau waktu malam aku akan pakai yang ni. Okey, jika ketat ke tidak hati dia jatuh terbang. Okey. So kalau korang pakai nampak profesional sikit, korang motor nampak rider sejati. Okey. Okey, cantik kan? Nampak kemas kan? Okey, bagi jom kita pasang dekat kita punya motor. Jom.